Persebaya Surabaya terancam kehilangan striker asingnya David Da Silva dalam lanjutan kompetisi Liga 1. Renegosiasi kontrak yang alot disinyalir menjadi alasan pemain Brazil ini belum bergabung dalam latihan. Penyerang tajam milik Persebaya Surabaya David Da Silva terancam tidak lagi memperkuat tim Bajul Ijo di lanjutan kompetisi Liga 1. Pasalnya hingga satu minggu pemain Persebaya menggelar latihan, David Da Silva belum juga bergabung. Tiga pemain asing Persebaya lainnya, Makan Konate, Arin William, dan Muhammad Id sudah bergabung dalam latihan. Belum ada kesepakatan nilai kontrak yang ditawarkan manajemen diduga menjadi alasan striker asal Brazil ini belum datang ke Surabaya. Adanya wabah corona mengakibatkan banyak manajemen klub Liga 1 yang melakukan renegosiasi kontrak. Tidak sedikit klub yang memotong nilai kontrak hingga 50%. Hal ini yang menjadi penyebab banyak pemain asing yang memilih keluar dari klub tersebut. Ya itu coba disampaikan ke manajemen lah nanya. Saya tidak bisa menjangkau terlalu dalam kan. Itu kan urusan manajemen dengan pemain. Ini kalau sih memang bisa kembali ya syukur baik. Tetapi kalau memang sampamannya nggak bisa kembali ya, yang jelas apapun yang menjadi keputusan dari manajemen pasti akan saya ikuti. Mahendra Tri Gunanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.